yang berbina mesti sudah harus bekerja dengan baik, agak lagi tinggi kirim masyarakatnya putih kembali. Lagu-lagu tua sudah bisa berbendung, Edi namanya. Lagu kuas, satu sama-sama kuas, sama hebat. Putih set kembali risau saja, kurang begitu baik. Tolong saja daerah kekawannya, pukul belakang saja lusuh. Berat tubuh kembalikan lagi rekannya, angkat ini pukul belakang. Sandara saja kembalikan lagi daerah pun dengan kerekannya, pukul kembali cepet. Masyarakat kita, Soekarni tolong kawannya ternyata memutar-putar bolanya. Dua, satu sementara. Nomor punggung 10 belakang, yang warnanya konsentrasi dan luar, bantul-bantul kembali, arah ke penyelidikannya, kosok kiri atau kanan atau kanan. Terlalu panjang ternyata, jumping shot yang dilakukan Januar ini. Maka berbunyi poin menjadi 2 sama, nomor punggung 1 ke belakang, Fahri Jal namanya. Puting setiap hari dari situ kembali, kurang begitu baik dari Januar ini. Maka bertambah poin menjadi 3, 2, 1 poin gulak yang kedua ini. Lagi-lagi Fahri Jal di belakang, bantul-bantul sejarah barat dari puting setiap saja tinggi datang ini, sekebun lagi dilapaikan, namanya tinggi berah. Pukul saja kembali. Wisnu manusia setengah power ini, maka berpindah poin kembali menjadi 3 sama-sama kuat, sama hebat. Bukan berarti karang mematok, lagu-lagu dia di belakang, dia pun sosoknya listrik kembali dengan kirimnya lagi kerekannya. Pukul keras kembali keluar ternyata pukulan si abang ini, maka bertandalah lapor nomor 43 saling cukup menikung nomor punggung 7 kembali juga. Lagu nomor punggung 7 dari SNR Kampung ini, nomor punggung 7 masih dua anak muda ini. Derby namanya, konsentrasi derby. Jampung siap kembali bersih sudah dengan menit terbaik. Angkat lagi pergi tolong kawannya, kembalikan lagi ke belakang. Angkat lagi kirimkan lagi ke perak. Sudah saya katakan ini sepenjahat bola, Wisnu namanya. 6-3 nomor punggung 7 kembali di belakang sana, konsentrasi tapi sepoh terburu-buru nafsu si abang ini mungkin takut gak digoyah nanti. Nomor punggung juga tahu siapa bang ladang di belakang, pantul-pantul bersedia konsentrasi putar-putar. Jambung sebang ladang pun di belakang gak risau kepada dengan baik, akan kami berat putus di belakang dengan baik. Mau kemana anda? Nomor punggung 9 saya tangkap lagi-lagi bang ladang di belakang yang pernah bergabung di kiam ada tahun ini si Ancur Selatan, Bang Madang Kampung sekembali matang meresuk kembali dengan makan kata itu. Mau mengulangi kesalahan yang kedua, konek medong ini sangat tajam ternyata, malu biasa ini Bang Konek. Sementara konek juga akan sana gak pakai tampak, waktu sudah tinggi datangnya risuk saja dengan lemak negara angkat yang tinggi pukul. Ternyata masuk pukulan nomor punggung 2 ini, abang siapa Egi ternyata namanya, turun ke belakang. Pemain yang sudah tidak asing lagi dunia nyata ataupun dunia maya. Mantul-mantul saja nakutin, siap saja risik kembali lagi dengan undang angkat lagi tunjuk. Pukul kembali, terlalu panjang ternyata pekatek yang dilakukan nomor punggung 7 ini, yaitu derby, bukan derby Romeo. Konsentrasi kembali dua putih saja risik kembali lagi nomor 10 angkat lagi penyusunnya pukul saja keras masih sekali kembali kalau gak tolong sama kawannya masih ada opsi di belakang ternyata dibuang sayang abang madam 8-7 technical time out yang pertama di lapangan beruas ada Wisnu di sana bantul-bantul bola sekenap lakukan sudah tinggi datangnya risik kembali dengan baik di bola kirim kanan bisa tertinggi pukul kembali abang lagi kembali dalam jalan pukul yang ternyata pembunuh bayaran SNR Bandung ini si tangan ini Januar lakukan kembali Bang Wisnu risik kembali kurang lagi-lagi sangat lucu entah apa gerangan ada apa ternyata lagi-lagi Abang Wisnu sedang berkonsentrasi booting shot kembali Wisnu risik kembali dengan lunak angkat lagi tinggi-tinggi pukul Egi. Kalau sudah ke tangan Egi satu poin, maka berpindahlah poin menjadi 8-10 masih dua angka sementara tertinggal dari Agung Laksana. Jambing saja, bahwa ternyata di sebelah kau angkat lagi tinggi. Masih satu kawan-kawan yang punya kembali Egi. Kirimkan lagi ke sebelah tangan angkat lagi tinggi.
tidak dengarkan begitu saja ternyata menjadi sebelas kegelapan. Baiklah, serapoh terpengaruh batu. Lagi itu sana berat juga kamu pun sesaja harus bertemu dengan baik agar kamu pun dikirimkan sumpah sudah saya katakan kalau sudah ke tangan aman ini pasti baik sudah pun menjadi sambilan sholat dua angka lagi terpengar sementara Egy di belakang sana konsentrasi barat dari kejam pun sebuah kerakatan ada mutur sebuah baik turun dalam pilih-pilih orang juga akan dengan baik akal ternyata aman. Panji ini bukan manusia menyembuang sayang. Kalau anak ini hiji atuh. Tilu ah. Lah dia menjadi sana barat dari sana ke sana itu bisa jadi sekali lagi dari rumah angka lagi tinggi turun bandera kayak butuh kayak ada si gubernur jahat net namanya. Apa pun kembali mencari kita amrah semua lagi-lagi dua juga akan sana roting sekali di sini ada panji dengan baik angkat lagi tinggi oh bunuh hemat ternyata keluar blok apa yang dilakukan Januar ini tidak bisa dibendung pukulan si abang tadi 10-13 masih juga angkat tertinggal mungkin sebuah jadi tidak kami harus kembali berbawa dengan baik angkat lagi tinggi-tinggi kembali ke belakang kembali ke angkat lagi tinggi lupa lagi mereka yang kembali 4 kembali kembali nomor punggung tiga ini gak mau mengulangi kesalahan yang kedua kalinya mana yang ternyata tiga akan kembali di sana angin laksana putih sebagai riset kembali mulai angkat dan tinggi dia betul kembali memang umpan-umpan yang diberikan merah ini sangat manis maka berbeda lah poin menjadi 14 lagi-lagi dia nomor punggung 10 Januari di belakang kasih diri sekarang angkat lagi tinggi kiri dan kerekannya kiri lagi kumpul ke belakang balik lagi tetap tinggi kumpul kembali tidak bisa ini panggung pukulan nomor punggung 1 Pak Rizal namanya turun ke belakang 12-14 nomor punggung 1 yang Pak Rizal di belakang sana konsentrasi berinsip saja ini sebelah baik angkat tinggi pukul saja berapa perak kembali ke lagi lawan kiri dan datang ke belakangnya kumpul kembali ke belakang kembali ke lagi lawan agak lagi di kira lagi manusia setengah bulat ini sama keras pukulannya 15-12 turun ke belakang nomor punggung 7 di belakang sana derby namanya putih sepeda risiko kemana baik agak lebih tinggi-tinggi pokok ada keras tidak bisa dibendung darah pukulan nomor punggung 4 ini sangat mematikan maka berbualak poin menjadi 13-15 ya sebentar menggunakan dulu dari sepatunya ya konsentrasi sempurna lagi berbicarakan sana timang-timang jantung semua melalui panjang ke lebar sama dengan dia panjangnya pada teknika timolog yang kedua lubak yang kedua ya kembali lagi ke lapangan tertinggal sama nomor punggung 9 pusing sesuai risiko dengan begitu baik angkatan di tinggi tingginya kembali sangat keras berkurang Bang Egy ini entah makan apa terus korek Bang Egy ini sehingga sangat keras berkurangnya konsentrasi sejenak voting shot kembali risih sejenak menggunakan karena di tinggi tingginya ya untuk kembali ke atas kembali ke lawan kembali ke lagi lawan angka kemudian kembali masih ada nomor punggung 10 di sana kembali ke sini kembali masih bisa di sana kirim ke lagi angka tinggi untuk kembali ke sampai saya sebelah tangan bukan sebelah mata nomor punggung 8 sangat cerdik licik bagaikan kancil di sana 17-13 nomor punggung sudah kontak lah bagus di sana lakukan sudah kirimkan lagi ini ternyata risik yang begitu baik lagi-lagi risik yang kurang baik dari anak-anak agung lah sama 18-14 laksana hasil Bang Wisnu lakukan sudah Wisnu risiko saja dengan baik angkat lagi tinggi pukul keras tidak bisa dibendung lagi-lagi Abang Egy ini sangat keras pukulannya hingga poin menjadi 15-18 tiga poin sementara ketiga turun ke belakang konsentrasi di jenak barat mirip jambung sebuah keras katanya risiko saja dengan lunak angkat lagi tinggi kirim perakanya pukul saja tambah resep ternyata nomor punggung 8 siapa dua aang petir lalu mengurusin pilihan makanya mereka lemah daya ada dora di belakang sana konsentrasi dora lakukan sudah di sistem dora dulu baik angkat lagi tinggi tinggi kembali abang Egy lagi abang lagi sudah saya katakan baru tadi kalau sudah ke tangan Bang Egy pasti baik turun
belakang nomor punggung 28 Edi di belakang putar-putar sejenak jumping stroke 2 pressing ternyata di sepanjang jalan sampai angkat yang 2 pukul kembali lagi-lagi Aan petir di sana kembali masuk konek pakai menang ini awas balap manusia nomor punggung 8 di sana putih sepanjang jalan sepanjang lebih baik angkat yang punggung ke belakang selalu bawa sekali memang Abang Madang sudah ada duanya ternyata Jumlah volume sementara anak-anak Agung Laksana konsentrasi voting Agung Laksana risiko kembali kembali anggota negara ini tidak ini siapa dua yang warna banyak 21 17 4 angka masih cukup jauh lagi-lagi nomor 10 yang walaupun sudah risiko saja kurang begitu baik tolong saja kalahnya Panji bukan manusia menang berbola kembali nomor 14 akhirnya sekali ini akan lebih dalam mengubah santai saja keluar ternyata santaikan dari kodek menaung ini sehingga menambah poin menjadi 18-21 lagi dia di belakang sana konsentrasi putih serta jari sebelah dengan flag di belok ini lagi dia angkat lagi ini pukul kembali nomor punggung 7 kedeher dulunya artis Indonesia suka bermain sinetron sekarang berpindah haluan menjadi pemain poli tapi bukan berarti pemain poligami lagi-lagi di belakang sana Derby namanya konsentrasi Derby jangan siap saja ternyata dibuang sayang abang Derby ini pindah poin kembali menjadi 19-22 masih juga poin sementara tertiga Putih Sip saja risik kembali dengan baik angkat lagi tinggi Abang Wisnu ternyata ditangkap Anda mau kemana saya tangkap 20-22 lagi-lagi dia di belakang sana konsentrasi kembali larat lirik saya di belakang yang kosong pantul bos tidak siap lagi tujuh hingga sudah ternyata ada di sana nomor punggung 9 konek masih ada ke belakang kiri kali lagi tinggi empat ukur kembali ke belakang lagi angkat lagi tinggi kiri kali lagi daerah masih empat ukur kembali kembali tidak mau mengulangi kesalahan yang kedua apalagi yang ketiga 23-20 masih 3 angka jarak aman nomor punggung 9 konek pedang bukan nampak lapor sudah risk kembali lagi dengan baik angka lagi tinggi-tinggi angka lagi tinggi bang Wisnu kembali ke belakang tidak pernah tapi mematikan bang Wisnu sentil saja oleh si abang ini 24-21 angka lagi di bonnet atau di muka oh ternyata in out diduga oleh Agung kembali lagu sudah connect benar bisa dengan anak angkat lagi tinggi berusia 2 all point jemen abang Edi masih bisa diadakan kenyataan yang lebih tinggi 28 menit kedua akan mengambil kering dalam berakhirnya mumpul kembali bersama kamar kembali angka lagi tinggi tinggi dalam juga mumpul kembali masih ada dua di sana all point jemen yang belakang abang Edi angkat lagi tinggi bola mengikuti kembali dan bersama dua yang dilakukan lawannya sehingga berubahlah berubah menjadi 2-0 sementara Agung Laksana SDR atas lawannya Agung Laksana